Ya Allah ya Rob. Astaga naga. Anjing goblok. Ya Allah ya. KB dua-dua anak. Dua-dua anak. Kamu anget ya badannya. Ayah, ayah pernah set per set. Udah makan belum? Udah makan belum? Tos, benar. Benar tos. Ulah sieun mun ditaros ke polisi ngakunya. Abi orang Garut. Hayu orang uih ka Garut. Teteh teh ka dia tarik neangan gaji. Ukeut ngabantu keluarga. Gaji geus dibere teh. Tapi mah teteh betul. Kalah disiksa kan hukum mah. Teteh hayang kerja di tenang, tepang neangankeun. Ya itu mah nanti kan pengakuan korban seperti apa nanti. Iya, dua bacur, taruh, gini. Pengakuan korban seperti apa? Bapak tahu nggak itu sebenarnya kejadiannya apa? Jadi jangan sampai ya nuduh tapi nggak ada buktinya gitu. Enggak, kalau misalnya tidak menuduh, kenapa rumah saya dihancurkan? Coba, kenapa? Iya, betul. Gini, Bu, gini. Iya. Dia nangis-nangis minta tolong. Di jendela itu kan kelihatan. Iya. Ada ibu-ibu lewat. Iya. Ibu-ibu itu tidak bisa bergerak seperti apa karena terbatas. Pak Amir lah ditelepon ibu-ibu itu. Pak Amir adalah ketua keamanan. Betul. Terus Pak Amir telepon saya ketua keamanan di RW. Iya. Nanti saya cek di situ. Betul, dia nangis sambil berdiri. Betul. Terus saya tanya kenapa ini? Terus? Ya kan gitu. Iya, kenapa katanya? Dipukulin. Iya, enggak tahu lah. Oh, iya, ini memar, iya, ya. Iya, sok. Memar ini semua. Bahkan matanya tuh ada merah kayak pedang.